Ih, so asik. Ngapain lo? Orang gue cuma ngebenerin ini alat buat nyari papa. Terus tiba-tiba lo bilang gue so asik gitu. Ngapain sih lo ke kamar sana? Sorry ya, gue itu bukan ngomongin Allah. Kiar banget deh. Ih, yang ada di sini tuh cuma kita berdua. Terus lo bilang gue so asik. Kenapa sih? Masalah banget sama gue. Liatin apa sih? Cuma nih! Apa? Wih! Ini saat handphone gua! Oh! Jadi ini yang bikin lo bilang kalau gua so asik. Ih, Bang, ini kena handphone gua. Kalau enggak gua rusakin, gua rusakin. Satu, dua, tiga. Lemah kan lu? Udah sih. Itu doang. Sampai bilang gua so asik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, Syaknam, gimana? Udah dapat petunjuk atau kabar belum? Syak, lo gak bisa ya pakai alat yang bisa nyari papa sama tante Mila? Anjing pelacak lo kemana? Bawa gak? Oh iya. Mana anjing pelacak ya? Gue inget gak inget sih. Tapi bentar, gue cek ke kamar dulu ya. Itu Rasha sama Naura yang cari pakai anjing pelacak ini biar gue sama Adaran yang pakai alat penemuan baru gue nih. Oh, jadi gue yang disuruh cobain duluan. Ih, siapa yang mau balik ke lo? Enggak, rusak nanti. Ya udah gini aja, mendingan kita sholat dulu berdoa biar pencariannya berhasil ya. Ya mending sekarang kita berdoa semoga tante Mila sama papa ketemu. Kita itu mau cari papa sama tante Mila, bukan mau nyedot debu. Heh, dari tadi ngomong gak ada hasil ya. Heh, dengerin dulu kayak penjelasan gue apa. Jadi ini tuh bukan vacuum cleaner biasa. Ini namanya penyedot hantu. Kalau alat ini bunyi, berarti di dekatnya ada hantu. Paham lo? Oh. Mamang mau. Iya udah, sorry. Jangan-jangan kamu yang sengaja bikin hantu palsu ya? Kok kamu nuduh aku sih, Mas? Nanti juga ngapain aku repot-repot bikin hantu palsu? Mikir banget. Terus kenapa sekarang jadi ada hantu? Dulu-dulu kan nggak ada apa-apa. Gimana aku tahu, Mas? Aku tuh pengen rumah ini cepat kejual. Baru aja pulang, kampung lagi.
Itu kita langsung caps aja. Yuk. Emang berani, biasanya juga kalau lihat hantu pasti kocar-kacir, takut. Berani, men. Tapi nanti kalau misalkan hantunya yang muncul, ya udah, lu yang ngurus.